Selamat pagi, Pak Loncat. Selamat pagi. Pak Loncat masak apa nih? Ini kue tiaw. Jam kue tiaw, santap. Jam kue tiaw. Pak Loncat lagi mau makan kue tiaw. Ya, hari Senin ya. Hari ini Pak Loncat tetap ada buka. Ya, ini cabe solek. Oh my God. Mantep nih. Bukan mantap lagi tuh, bro. Wow. Oke, teman-temanku dan sahabatku, hari ini Senin, hari aktivitas lagi semuanya ya. Jadi semuanya yang nonton kita tuh saya ucapkan Anda semua sehat selalu, berkat itu selalu kasih murah rezeki. Amin. Oke, saya kasih di penyu di makin ini dia tuh happy aja dong. Aja cem bodoh, aktivitas lagi cem bucokung, leo-leo semuanya. Semangat kok. Kerja ya. Semangat kerja, cari duit nanti. Liburan lagi nih. Liburan tanggal berapa nih? 23 tuh hari Kamis. Ya. Hari Jumat bukan sih? Kamis. Hari kejepit lagi, kejepit. Jadi Pak Miloncat tetap buka ya. Mm-hmm. Kalau Anda ada di luar kota datang, silakan. Ke Pak Miloncat. Kita buka. Okay. Buat Anda ya, yang dari luar kota. Jadi saya mau makan dulu, biar saya ya. Oke. Okay. Ini kuah saya, oh my God. Oh iya, ayo kita ukur yuk. Ini nasi, hari ini jangan sama nasi lah. Kita kue tiaw. Ayo saya buka. Oke. Halo, apa kabar? Ini langganan. Dari mana kok? Kalimantan. Kalimantan ya? Oh my God, sudah kali sudah? Langkasih. Kasih sudah? Luar biasa. Lali dia, Kalimantan lali dia. Oh, sang kiyong apa? Ya sang kiyong. Oh my God, nih sang kiyong yin lo datang makan bakmi. Oke, mau? Sudah. Ini sih main jam ya? Ini sama oh my God ya? Oh, kaya dia. Jangan itu jam ya? Sesuai ya? Oke, mau? Oke ya? Wah, baru datang loh langsung makan tuh ada es salju ya. Iya. Oh my God, es saljunya jangan ditusuk-tusuk ya. Langsung yang kiam, dia kan ditusuk mas jantung kena ditusuk juga ya. Oke. Okay. Mau makan dulu. Oh, gue terima kasih. Sebentar. Oke, sayu, lay lu. Kalau biasa kalau saya makan kue tiaw saya harus bawa. Dibungkus ya, tapi udah tahu semuanya lah. Biasa begini, kalau Anda, kalau saya bungkus, nih kita kan selalu kalau makan kue tiaw dibungkus, tapi saya bilangin, biasa kan kalau orang tanya, kenapa dibungkus? Dibungkus saya kasih dia, tak dia taruh di piring lagi. Dituangin ke piring. Dituangin, jangan, kita harus mau sama apa ya, kue tiawnya bungkus supaya wangi. Kenapa kue tiaw itu langsung, biasa saya suruh jangan makan dulu, berapa menit ya, tunggu dia borok. Sedap apa? Kue tiaw-nya menyerap. Menyerap sama kuah-kuahnya, bumbunya. Baru kita makan. Waduh bisa bunyi. Oh my God. Yes. Pakai lada. Lada. Soalnya makan kuah keringat ya. Wah, ini dia. Teman-teman, ini udah ada. Sudah cukup ya? Oke. Okay. 1 2 3 coba lihat satu. Nah, kalau bisa goyang dikit ya. Nah. Wow. Oh my God. Ini basah-basah nih. Nah, ini kita kulit nih. Oh ya teman, kalau kue tiaw saya, ini namanya jam kue tiaw ya. Jangan dia putih-putih, tapi kalau makan, rasanya semuanya wah. Tuh, karena kalau tempatnya kan kue tiaw orang lain kan kayak coklat gitu ya, kayak goreng, tapi kita bukan. Wah, putih. Ini, lihat nih. Ayo, kita makan semuanya ya teman-teman yang lo kayak lagi nonton ya. Kalau penasaran langsung datang sini. Gak. Tambah kerupuk Pak Loncat, oh ya ada dong. Jadi yang teman-teman penasaran nih ya, kalian datang aja langsung makan sendiri, buktikan apakah sesuai dengan video. Banyak orang yang datang pas makan, sesuai dengan yang di video Pak Loncat gitu katanya. Ini apa kasih nasi sedikit ya? Betul. Aduh, dikira ya nasi kan? Tadi kita nggak mau nasi. Ini. Nasinya mana banyak yang bilang? Nasinya mana? Ya nasi dikit ya yang banyak. Wah, ini pangsitnya. Nah, kalau kalian yang pecinta pedes nih ya, kalau kue tiaw wajib dibikin asam pedes. Itu benar-benar enak banget. Mantap.
Masihnya lagi diambil ya. Bakmi loncat memang hosit. Thank you. Orang saya sih nggak mau banyak ngomong lah, tapi ini kalian sih. Kalian buktiin sendiri aja ya. Soalnya banyak yang bilang, Pak Loncat masak sendiri, makan sendiri ya pasti bilang enak. Dia bilang. Ini apalagi ini ya, nasinya tahu sini. Oh, waduh, ini basah-basah nih ya, kena bumbunya nasinya. Oh my God. Mantap. Oh, apalagi ada lupuknya lagi. Pelan-pelan. Ini kok yang penonton papa udah pada tahu mana nasinya. Tadi katanya Pak Loncat gak mau pakai nasi, tetap gak bisa ya. Gak bisa lah. Dan siang nginu sifu. Bujian, siapa nih sifu? Tempatnya bagus ya, banyak variasi pernak-pernik. Iya, bisa dibilang ya toko bakmi gak ada yang seperti kita ya untuk di Jakarta ya. Seperti ini tempat toko bakmi. Pak Loncat mo, haha syangin na ni homo. Gak pakai samcen ya? Udah. Ini kita hari ini gak masak samcen, jadi pakainya yang topping babinya yang biasa. Kerupuknya kak, oh ada dong, nyampe tahu nih penonton nih. Kerupuknya biasa ada bunyi. Oh iya. Wah, ini kerupuknya ya yang garing, kena bumbunya meresep tuh enak banget. Nah. Wah, lihat deh. Oh my God, ini yang paling the best loh. Oh iya, untuk ini kita non halal ya teman-teman, ada babi duanya. Apa ini? Kalau udah orang bawa pulang makan ya. Oh iya. Santai-santai, oh my God. Lihat Pak Loncat makan jadi lapar. Bener-bener nikmat. Ini saya aja yang ngerekam, lihat papa masak. Masih nanti enak. Mau makan, ya tinggal dikit loh. Nanti masak lagi. Nih. Waduh. Oh my God. Tahu dong, pas kalian makan Indomie pas di titik terakhir ya, yang banyak bumbunya ya Pak ya. Wah, seperti itu. Jamin paling kiangsit punya bakmi loncat ya, Shishie. Kalau makan itu harus cepet ya, kalau pelan-pelan makannya belum habis sudah kenyang duluan. Nggak, jadi Pak Loncat udah kebiasaan ya, makannya cepet. Asik cuti, kadang-kadang terlepas suka tengok Pak Loncat masak yang lain biasa-biasa. Yang halalnya bikin juga dong Pak Loncat, iya belum. Nanti. Mau sih, mau. Panjang umur Pak Loncat, salam dari Sumsel. Oh my God, jadi ngiler Pak Loncat. Ya, kalau kalian yang nggak sempet datang bisa pesen lewat aplikasi Gojek dan Grab dan Tokopedia ya. Tinggal ketik aja Bakmi ini. Loncat. Oh my God. Nah nih ya teman-teman ya, Bakmi Loncat nih kalau di Grab nih, Bakmi Loncat. Tinggal di loving jangan lupa. Jadi kalau kalian mau belanja cepet, Bakmi Loncat jembatan. Nah, tinggal pesen deh. Wah, udah habis. Di Gojek juga ada. Tinggal ketik aja Bakmi Loncat. Bakminya tuh pakai E, Bakmi Loncat. Banyak nak. Bentar Pak, nah kalau Gojek nih, yang ini nih, gambarnya ini ya, Bakmi Loncat Sawalio. Nah, Bakmi Loncat, kita cuma ada satu ya, tak ada cabang. Hanya ada di Jalan Sawalio 2. Kalau kalian lihat yang lain ada, itu bukan punya kita, oke? Ada juga di Toko B nih, aplikasi baru nih teman-teman, aplikasi khusus makanan nih, pesanannya murah banget. Wah. Cabang. Iya, langganan kita. Hai. Hai. Halo. Halo. Langganan. Ini langganan rumah ya, makan. Langganan. Aduh. Aduh, bumbunya rasanya enak. Kita habis makan kita santai. Teman-teman bagaimana? Ngiler enggak?
Milerga nih. Meja Hiroshima aja ya, tentu cepat datang. Jadi bakmi lontar tetap buka untuk Anda semuanya. Kita tidak ada libur yang ada bilang hari merah, hari hitam, hari kuning, hari biru, hijau. Jadi semuanya buka. Untuk teman-teman yang di luar kota, misalkan mau ke Jakarta, bakmi lontar buka. Tapi ya, kita buka dari jam 9, kalau bisa datang pagian. Kalau lebih cepat habis, ya tutup lebih awal. Ya, biasa kita tuh tutupnya sampai di jam 2. Iya. Gitu. Kalau cepat habis ya udah. Bakmi kita bikin sekali, udah habis ya. No bikin lagi. Oke. Oke, teman-teman. Ditunggu ya kedatangannya. Dadah teman-temanku dan sahabatku sampai sini. Bye. Thank you.